Halo teman-teman, jumpa lagi bersama RZ Kids Play. Kali ini kita akan belajar tentang vocoder, jenis dan fungsi attachment-nya. Bagian apakah ini? Ini adalah bagian dari beko yang disebut attachment. Ada berbagai macam jenis. Beberapa di antaranya ada pada video ini. Nah, apa saja ya attachment yang biasa digunakan dan dipasangkan pada beko loader? Yuk, mari kita simak videonya. Auger attachment. Auger attachment. Beko. Auger attachment adalah alat tambahan atau attachment bertenaga hidrolik dengan mata bor berbentuk seperti pembuka botol. Attachment ini digunakan untuk mengebor lubang ke dalam tanah sehingga permukaan tanah di sekitar tidak mengalami kerusakan. Attachment ini sangat efektif untuk pekerjaan menggali lubang tiang, menggali lubang pondasi, dan bisa juga digunakan untuk menanam pohon. Brooms attachment. Brooms attachment. Beko. Broom attachment adalah alat tambahan atau attachment yang digunakan untuk membersihkan debu dan puing yang ada pada area pekerjaan konstruksi, area parkir, dan area yang kotor. Attachment ini dilengkapi dengan bulu baja atau berbentuk bulu plastik tebal yang berputar mengelilingi silinder untuk menyapu kotoran dan membersihkan area kerja. Bucket attachment. Bucket attachment. Beko. Jenis attachment ini yang paling umum digunakan. Attachment bucket baja pada ujungnya berbentuk seperti gigi yang dapat menggali dan mendorong. Attachment ini berfungsi untuk mengeruk dan memindahkan material yang berat seperti pasir dan puing-puing material. Attachment ini biasanya digunakan untuk menggali parit, memindahkan material, dan pekerjaan pengangkutan lainnya. Coupler attachment. Coupler attachment. Beko.
grapple attachment. Grapple attachment. Beko. Hammers attachment. Hammers attachment. Beko. Hancuran bangunan. Pallet forks attachment. Pallet forks attachment. Beko. Rex attachment. Rex attachment. Beko. Attachment ini berbentuk seperti jaring pengeruk yang kuat. Fungsinya untuk menggaruk tanah dan menyingkirkan akar untuk pembersihan lahan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menumpuk dahan kayu dan mengangkut kayu gelondongan. Attachment ini biasa digunakan di area perkebunan. Reaper attachment. Reaper attachment. Beko. Snowplow attachment. Snowplow attachment. Beko. Attachment ini berfungsi untuk mengeruk dan menyingkirkan salju, kemudian mengumpulkannya di suatu tempat agar salju yang menumpuk tidak menghalangi kendaraan yang akan melintas jalan. Attachment ini biasanya hanya digunakan di negara yang beriklim dingin, sehingga sangat membantu dalam proses membersihkan salju. Thumb attachment.
Thumb Attachment Beko. Sama halnya seperti jempol atau ibu jari pada manusia, attachment thumb pada beko memungkinkan operator beko mengambil benda dan mengangkutnya dengan cara mencepit dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti pengangkutan batang kayu, batu, dan material berat lainnya. Nah, itu dia teman-teman, jenis dan fungsi beberapa attachment pada beko yang mungkin sering kita lihat pada pekerjaan konstruksi atau beberapa pekerjaan penggalian. Selain tugas utamanya untuk menggali, beko juga ternyata memiliki fungsi yang lain yang dapat membantu proses pekerjaan manusia. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang alat berat ya. Bagi yang belum like dan subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Karena akan ada video seru tentang alat berat lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.